Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Unboxing Receh. Kali ini seperti tema biasanya ya, saya mau iseng review barang yang ada di rumah. Kali ini barangnya apa? Ini dia. Ini saya akan mereview speaker Bluetooth dari Simbada. Nah, ini yang tipenya CST906. Berkapasitas baterainya 10.000 mAh ya. Kalau ngecas bisa lama banget. Nah, untuk teman-teman kalau punya adaptor casannya di atas 5 ampere pasti cepet ngisinya, tapi kalau cuma 2 ampere seperti standarnya punya adaptor casan handphone itu kan 2 ampere, jadi ngecasnya lumayan cukup lama, bisa sampai 6 jam 6 jam sampai 8 jam lah untuk pengisian full speaker CST906. Jadi tombol-tombolnya ada power, ada min, terus ini plus, ini min, ini buat ngangkat telepon, dan ini buat putar ulang. Nah, ini sisi sebelahnya ada lubang buat ngecas, terus buat kita colok ke memory card, terus ini buat kabel AUX, ada USB juga untuk nyetel musik. Nah, nanti kita akan coba pakai via Bluetooth aja buat nyetel musiknya, kita tes suaranya seperti apa. Ini kita nyalakan. Ditekan. Nah, udah nyala kan. Itu tadi tombolnya ditekan lumayan lama biar nyala. Sekarang kan speakernya udah nyala. Kita akan coba untuk koneksi pairing ke handphone ya. Cari Bluetooth. Ini ya, CST906. Terkoneksi, nyambung. Pair. Nah, itu tadi udah terkoneksi. Pair. Sekarang kita akan coba mendengarkan musik. Suaranya seperti itu. Itu kan volume standarnya ya. Tadi hasil musik yang dikeluarkan dari speaker ini, itu tadi kan
lumayan ya suaranya, kan nggak saya full kan, dari speakernya masih belum full tapi udah kenceng banget. Nah, untuk bassnya juga berasa banget kedengerannya, suara triple-nya juga enak didengarnya, nggak pecah, nggak sember. Untuk teman-teman yang ingin membeli produk seperti saya ini, saya rekomendasikan sangat bagus ini produknya. Tapi lumayan berbobot ya, untuk speaker Bluetooth ini sangat berat banget, mungkin ada sekitar 2 kilo ini beratnya. Cuma dari kualitasnya sih materialnya bagus, produk dari Simbada original, nggak kalah dengan produk JBL. Nah, sampai di sini, untuk teman-teman yang suka dengan konten seperti ini bisa klik tombol like dan klik tombol subscribe untuk berlangganan, dan bisa juga kasih masukan ke saya, kritik dan saran di kolom komentar. Sampai ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.